Halo guys, kembali lagi di Level Lava. Kita sudah tiba di penghujung tahun 2023 guys. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember akhir tahun ini, dan kita sudah mengkonsumsi semua dunia persoslekan di tahun 2023. Karena surprise-nya ini tahun ini tuh banyak banget game soslek yang rilis. Jadi kayaknya sekarang udah saatnya kita Level Lava ini di perayaan 5 juta subscriber, kita mulai masuk ke wilayah awards ya. Yeah, kita akan membuat soslike awards. Di mana ini bakal jadi ajang awards paling bergengsi di tahun 2023 guys, dengan budget yang sangat besar. Jadi gua bersama tim Level Lava lainnya yang kira-kira sudah sampai sekitar 400-an orang, kita udah mengkurasi game-game soslek apa aja yang pantas kita nominasikan di Level Lava Soslek Awards. Level Lava Soslek Awards. Senggol dong, TGA. Ya, jadi kita udah memilih beberapa game yang populer, soslek populer di tahun 2023 ini serta kategori-kategorinya. Award mah bosen bang, gitu-gitu doang. Lu coba diem dulu ya. Jadi yang spesial dari Soslike Awards ini adalah voting menentukan pemenangnya. Dimana kalau di awards-awards lain itu ada kuratornya, dan voting itu cuma sekian persen, tidak terlalu penting ya. Tapi di sini, suara kalian sebagai rakyat kecil itu didengar. Dan game yang akan masuk nominasi Level Lava Soslike Awards adalah sebagai berikut. Dan untuk kategorinya, tim Level Lava ini sudah lembur dan tidak tidur untuk menentukan kategori-kategori terbaik untuk di-vote di Level Lava Soslek Awards. Kategorinya apa aja? Ini dia. All jokes aside ya, kita bakal beneran ya ngadain voting untuk ketiga game ini serta kategori-kategorinya untuk tahu kira-kira demografis di Indonesia ini di dunia persoslekan itu seperti apa. Jadi buat kalian yang ngerasa mainin salah satu aja dari game yang gue sebutin tadi, langsung aja vote aja ke bawah guys. Komunitas soslek di Indonesia itu sedikit guys, nggak banyak. Jadi sangat penting untuk kita melaksanakan awards ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin menurut orang lain ini hanyalah survei kecil-kecil, tapi buat kita guys, ini adalah awards terbesar. Dan dengan budget yang sangat besar sekali guys. In fact, ada budgetnya guys, awards ini. Kalian pikir gue cuma nyuruh kalian untuk voting aja? Jadi untuk jeda votingnya, bakal gue adain sampai tanggal 24 Desember 2023. Dan di sekitar minggu akhir Desember atau minggu pertama Januari, gue bakal merilis video hasil dari award yang sudah kita laksanakan. Dan gak cuma itu guys, sesuai yang gue bilang tadi, budgetnya gak nol ternyata. Kenapa? Karena untuk satu orang voters yang beruntung, gue bakal giveaway DLC Elden Ring Shadow of Deer 3. Nah, buat kalian yang mau ikutan giveaway DLC Elden Ring, langsung aja mampir ke Instagram Level Lava. Jangan lupa di follow Instagramnya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya, terus jangan lupa di share post tentang Level Lava Soslek Awards ke story kalian dan tag Level Lava. Setelah kalian lakuin itu semua, jangan lupa untuk voting. Nanti tanggal 24 Desember, votingnya bakal ditutup. Dan 1-2 minggu setelah voting ditutup, bakal rilis video penganugerahan Level Lava Soslek Awards sekaligus pengumuman pemenang dari giveaway DLC Elden Ring. Jadi pantau terus sosial media Level Lava untuk update selanjutnya guys. Jadi menurut gue tidak ada alasan untuk tidak voting di Level Lava Soslek Awards ini guys. Oke guys, paling segitu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa voting, sampai jumpa lagi di video soslek lainnya hanya di Level Lava. Voting, 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 voting.